Mulai. Halo, assalamualaikum good people. Selamat pagi. Sekarang dari abang di sini dari jam berapa tadi? Jam 2. Dari jam 2-an ya? Oh, jam 1 lah. Entah. Jam 1 sampai sekarang udah jam 6 pagi, udah kukuruyuk, udah pagi. Abang kesini bersilaturahmi, bertandang ke rumahnya Kika Komara. You know Kika Komara? That's my favorite artist ya, yang punya suara emas. Di sini abang pijit kesini silaturahmi sekaligus ngobrol, sharing. Nah, kita tahu ya, Kika Komara lagi sakit GERD, asam lambung. Dan abang pijit juga pernah mengalami asam lambung sama GERD. Jadi di sini kita mau sharing. Ya, dan alhamdulillah ternyata Kika Komara so good ya, sehat alhamdulillah, dan semoga bisa berlalu sensasinya. Dan satu lagi ya, apa di sini ngobrol sama Neng Kika sama suami, abang terbuka matanya. Terbuka tatap mata saya, batuk ya. Ya, terbuka mata saya ya, udah itu aja. Bersama My Boss, My Baby Caca, Romeo dan My Ii. Kalau kalau bahasanya ciwi-ciwi gue tuh si bucil laknat. Ini bucil laknat nih. Ya udah. Babe. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ya. Memang saya sih kalau lihat anak-anak saya sakit, saya pasti khawatir. Makanya saya datang ke sini. Jadi saya pengen semuanya berpikiran positif, ya. Dan juga buat siapa aja dia tolong ya, aduh buat siapa aja sih, itu saya sayang semuanya sama kalian. Saya nggak minta apa-apa kok, cuman tolong saya minta doanya aja, ya bang? Ya bet, sehat ya, bet. Semua. Hey, Kika. 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 Ya sebelumnya makasih banyak buat Babe, buat Nung Bije, Mbak Iji juga buat Iyu dan nengokin, doain biar cepet berlalu sensasinya, sekarang udah sehat-sehat aja. Amin. Asik. Makasih buat solidaritasnya dari Bebe Caca, juga Mbak Puji, juga keluarga besar Caca Romeo. Support banget saat semuanya ada masalah, kita saling dibicarakan, kita sharing. Biar silaturahmi juga tetap terjaga, persaudaraannya tetap terjaga. Makasih banyak. Iya. Abang. Ya, terima kasih juga untuk Bang Martin. Terima kasih buat Kak Komara ya. Kita disambut dengan humble, dengan ramah. Ya, senang banget kesini. Ya, don't forget, kita ketemu sama Caca Romeo tanggal 2 Februari di Tiwara Asri Cemper Cakung, dan satu lagi di Cikijang 4. Jadi ada Kak Komara sono ya. Oke, baiklah. Jangan lupa juga kita ketemu sama Caca Romeo tanggal di sini Keranji 16 bulan 2. 16, guys. 16 Februari, Februari di sono. Iya. Di tanggal 2 Februari. Ayo falah. Ya, tanggal 2 ketemu dan tanggal 16 ketemu lagi ya. Al-Falah. Oke, baiklah, silakan subscribe, like and comment. Dan terima kasih Kika Komara di sini hari kita ngobrol membuka mata hati saya dan mata saya. Sudah mengan. I know you. Ayo. I know you. Tuhan tuh adil. Siapa yang benar, siapa yang salah kasih tahu Bang. Itu aja ya. Oke. Ayo, bye. Bye. Subscribe, like, and comment. Silakan kasih masukan yang baik-baik aja buat acara beliau di kemajuan saya ya. Dan bye-bye. See you next time. Kiss, kiss. Pota. Pota, Bang. Bang. Pota mic aja. Ayo, pota yuk. Rame-rame yuk, Bang. Bebe. Yuk. Yuk. Ayo, Ki. Enggak mau dia pota. Ayo, Be. Bebe, ayo. Deketan, Be. Kan kalau ditanya lu pasangan tak, Be. Mari foto. Ayo, satu, dua, lagi, satu, dua, udah. Please, subscribe, like, and comment, guys. Bye.